Pada petang ini kita dapat bersama-sama dengan seorang lagi sukarelawan banyak amal Sabah, iaitu gelarannya iaitu Ustaz J, tapi dia punya nama penuhnya Ustaz Muhajir, gitulah nama dia. Orang muda yang daripada pagi tadi daripada KK dan sekarang berada di Kota Merudu menyantuni saudara baru di kampung Nunu Lautan. Dan ada satu petang tadi program tahsin solat. Jadi minta komen pada orang muda kita ini, macam mana program tahsin solat tadi itu? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, program tahsin solat tadi kita lakukan, kita jalankan di surau kampung tersebut dan disertai oleh pelbagai peringkat umur dan mendapat sambutan yang sangat menggalakkan. Nampaknya diorang bukan kali pertama belajar solat, dan kita datang ini sebagai memperkukuhkan solat. Sebenarnya inilah di antara usaha kita dalam bulan Ramadan, supaya kita memperkukuhkan lagi amal-amal kita. Dan kita datang ke tempat ini bukan berarti mana orang lain tidak melaksanakan tugas itu kan, tetapi sebenarnya antara tujuan kami menyantuni dan menguatkan lagi silaturahim. Kebetulan kita buat program untuk persiapan anak-anak kita dan semua peserta kita tadi. Macam mana di seluruh penyertaan yang baru masuk Islam tadi itu? Dia orang boleh ikut ke tidak? Ya, saya ada bercerita juga dengan beliau di surau tadi. Alhamdulillah, dia pun ada menceritakan juga bagaimana perjalanan mereka sendiri sebelum mengenali Islam. Dia bercerita sebelumnya keluarga mereka ini ialah pagan dan sebagainya. Alhamdulillah, dari semasa ke semasa sambutan ataupun agama Islam ini sendiri mendapat sambutan di kampung ini. Sebenarnya di kawasan ini ialah penduduk dia ialah dusun Kimaragang, dan pengislaman dia orang bermula pada tahun 80-an. Dan tadi pun saya dapat sempat juga jadi bertanya, bersapa dengan satu orang ibu tadi itu, dia baru juga masuk Islam. Dan dia pun datang untuk sama-sama memperdalami lagi dia punya tahsin solat. Kita puji, inilah yang patut dibuat saudara-saudara baru ini, khususnya di mana-mana saja di negeri Sabah ini, supaya selain daripada guru-guru kita yang datang untuk mengajar, biar ada inisiatif daripada diri kita, usaha daripada kita mencari guru dan mana-mana, supaya kita dapat mendalami menjadi seorang Muslim yang baik. Sebenarnya hasrat kita menjadi seorang Islam ini ialah menjadi Muslim yang baik. Baik di sini ini baik hubungannya dengan Allah, baik pula di hubungan dengan sesama manusia. Menjadi agama, mencari agama ini dan menjadi seorang agama Islam. Islam ini ialah sejahtera, jadi menjadi seorang Muslim yang baik akhlaknya, baik budi pekertinya, baik pula pencapaiannya. Nah, ini hasrat kita. Terima kasih saya pada saudara baru yang ada di sini, dan terima kasih kepada saudara baru di mana saja mereka berada di negeri ini, karena ketekunan anda adalah cara terbaik untuk kita mendekatkan diri kepada Allah menjadi seorang Muslim yang baik. Terima kasih.